Persebaya Surabaya perkenalkan Nuri Fasya, 8 pemain ini dirumorkan menyusul. Manajemen Persebaya Surabaya akhirnya umumkan satu pemain anyar yang baru didatangkan usai kepulangan mantan pemainnya, Reva Adi dan Bruno Moreira seperti dilansir dari tribunwow.com. Sosok pemain baru bajul ijo tersebut adalah Nuri Fasya. Nuri Fasya resmi diumumkan oleh Persebaya Surabaya melalui Instagram resmi @officialpersebaya. Selamat datang Nuri Fasya, Ahmad Nuri Fasya menjadi bagian Persebaya untuk musim 2023-2024. Nuri sebelumnya bermain untuk Bekasi FC dan berposisi sebagai bek kanan. Perkenalan Nuri Fasya tersebut diperkirakan akan diikuti perkenalan pemain baru lainnya untuk skuad asuhan Aji Santoso untuk Liga 1 musim depan. Dikabarkan ada 8 pemain yang diperkirakan segera diumumkan oleh Persebaya Surabaya. 8 pemain ini dirumorkan hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. Dikabarkan akan ada 9 nama pemain baru yang akan diumumkan oleh skuad asuhan Aji Santoso. 8 pemain tersebut dikabarkan mengisi 4 posisi yang berbeda. 4 posisi berbeda diantaranya adalah penyerang tengah, winger, gelandang dan bek tengah.